Pemirsa, seorang anak berusia 6 tahun di Tangerang tewas di tangan ibu tirinya. Pelaku memukuli dan mendorong korban di kamar mandi. Guru Davina Lira Putri sudah curiga bahwa ibu tiri korban kerap memukuli anak itu. Namun gadis cilik tersebut selalu menutupi perbuatan pelaku dengan berbagai alasan. Di ruangan inilah Davina Lira Putri biasa menuntut ilmu di pendidikan anak usia dini Asobar di Kampung Besar Curug Tangerang. Guru mengenal anak berusia 6 tahun ini sebagai gadis yang cerdas dan pintar membawakan diri. Para pendidik sudah curiga sejak lama pada ibu tiri korban karena Davina kerap datang sekolah dengan luka lebam dan mengeluh sakit. Saat ditanya, ia menutupi perbuatan pelaku dengan beralasan jatuh. Dia kayaknya disuruh bohong kalau ditanya sama saya itu, kenapa lebam, kenapa apa namanya ada cakaran gitu. Dianya bohong, ngomongnya. Takut gitu, ngomongnya lama, gitu, ngasih alasannya itu lama gitu. Menurut polisi, korban tewas setelah ibu tirinya memukuli dan mendorong korban di kamar mandi. Kini polisi sedang mendalami motifnya. Membentur dinding dari kamar mandi. Nah, ketika membentur dinding kamar mandi, selanjutnya si ibu berteriak meminta bantuan oleh tetangga. Jika terbukti bersalah, Desi, ibu tiri Davina, terancam hukuman total 25 tahun penjara. Ia kini ditahan di Mapolresta. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan.